Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Badan Peguam Malaysia berkewajipan untuk mendapatkan semakan semula pengampunan Najib. Presiden Badan Peguam Malaysia yang baru Muhammad Ezri Abdul Wahab berkata pihaknya bertanggungjawab mendapatkan semakan kehakiman terhadap pengampunan separa yang diterima Dato' Sri Najib Razak daripada Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan. Dalam temu bual dengan Malaysia Kini, Muhammad Ezri berkata ini kerana pengampunan mesti berasas dengan nasihat untuk pengeluarannya. Berikutan resolusi itu dan dalam menunaikan kewajipan berkanunnya untuk menegakkan keadilan tanpa dipengaruhi oleh ketakutan atau pilih kasih, Badan Peguam Malaysia telah memohon kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman terhadap keputusan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dan Najib di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 26 April. Adalah pandangan bersepadu Badan Peguam Malaysia bahawa pemberian pengampunan bukan kuasa budi bicara dan mesti dilaksanakan atas nasihat, katanya. Dalam permohonan yang difailkan pada 26 April, Badan Peguam menegaskan bahawa lembaga itu bertindak tidak mengikut perlembagaan dalam memberikan Najib pendengaran sebelum ini, dia sepatutnya mendengarnya dengan berkesan melanggar hak banduan lain yang layak untuk kesaksamaan di bawah perlembagaan persekutuan. Badan Peguam selanjutnya berhujah bahawa keputusan lembaga itu tidak mengambil kira keadaan lain yang menyelubungi Najib, seperti perbicaraan jenayah yang lain sedang dijalankan yang mana dia mungkin dijatuhkan hukuman penjara selanjutnya. Selain daripada memohon untuk membatalkan pengampunan Najib, Muhammad Ezri berkata Badan Peguam Malaysia juga memohon injaksi kekal menghalang Najib atau wakilnya daripada mendapatkan pengampunan masa depan sebelum penyelesaian semua perbicaraan jenayahnya.